Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya yang sama-sama kita hormati Ketua majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau. Yang terhormat Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, sekaligus juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat para anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP, Sekretaris Majelis Syuro Ketua MPP, Ketua DSP, Sekjen dan Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera. Juga yang terhormat pimpinan fraksi PKS DPR RI dan MPR RI. Yang terhormat seluruh pengurus dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan dan ranting di seluruh Indonesia. Yang kami cintai, seluruh anggota keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, di berbagai penjuru Nusantara dan belahan dunia. Pertama-tama, mari kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, baik secara langsung maupun secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya untuk negeri kita tercinta ini. Kedua, mari kita haturkan Doa untuk para pahlawan, para pendiri bangsa, dan para pembela negeri tercinta kita ini yang telah berjasa dalam memerdekakan Indonesia dan mempertahankannya. Semoga jasa-jasa dan pengorbanan mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Selain itu, Mari kita juga berdoa untuk para tenaga medis dan seluruh pihak yang berjuang keras mengobati dan merawat para korban pandemi COVID-19. Mereka adalah para pahlawan masa kini di masa pandemi, yang mana mereka terus-menerus tiada henti membantu warga agar sembuh dari sakitnya. Ketiga, tidak lupa mari kita haturkan doa untuk para guru, keluarga, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita secara khusus untuk guru kita semua, Ustaz Hilmi Aminuddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kesalahan mereka, menerima amal baik mereka, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai. Hari-hari ke depan dan juga tentu hari ini adalah merupakan hari yang berat bagi kita semuanya. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi seluruh warga dunia di 200 negara yang hari ini sedang menghadapi fase turbulensi yang semakin tak menentu arahnya. Setiap negara berjuang untuk mengatasi krisis pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya dengan cara dan jalannya masing-masing. Kemampuan dari dan kecakapan masing-masing negara dalam mengatasi krisis ini akan menentukan masa depan negara tersebut. Apakah ia akan menjadi bangsa pemenang, atau dia menjadi bangsa pecundang? Pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur pada hari ini adalah: apakah saat ini kita, bangsa Indonesia, sudah berada di rel sejarah bangsa-bangsa pemenang yang mampu mengubah krisis menjadi peluang dan kekuatan? Atau kita justru terjatuh pada rel sejarah bangsa-bangsa pecundang yang gagal mengelola krisis ini, atau kita cukup puas memilih rute sejarah bangsa-bangsa mediocre yang hanya bisa jalan di tempat, terjebak di kubangan krisis, dan tidak mampu membuat perubahan dan kemajuan. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai, ada dua faktor yang akan menjadi pengubah permainan kehidupan kita: ke depan, baik secara sosial, ekonomi, maupun juga politik, atau yang orang sering sebut sebagai game changer. Game changer ini akan menjadikan penentu ke depan. Bagaimana kira-kira landscape ekonomi, sosial dan politik kita ke depan? Kedua, kedua game changer itu adalah yang pertama terkait dengan pandemi dan yang kedua adalah terkait dengan demokrasi. Dua faktor ini akan saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk landscape ekonomi, sosial, politik baru. Marilah kita ulas satu persatu. Pertama, faktor pandemi. Pandemi COVID-19 adalah bencana kesehatan global terbesar di abad ini. Jika dilihat dari jumlah korban dan kecepatan penyebarannya ke negara-negara yang terdampak, maka pandemi COVID-19 adalah kasus kedua terbesar setelah wabah pandemi Spanyol yang terjadi pada tahun 1918-1920. 100 tahun kemudian, hari ini kita mengalami pandemi COVID-19. Hanya dalam waktu sekitar tujuh bulan, sejak outbreak pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok, pada 22 Januari 2020, virus ini telah menginfeksi lebih dari 20 21,5 juta jiwa di seluruh dunia dan menelan korban meninggal dunia lebih dari 760 ribu jiwa. Data statistik per tanggal 16 Agustus tahun 2020 untuk Indonesia menunjukkan bahwa sejak outbreak 2 Maret 2020 jumlah kasus positif dan korban meninggal mencapai 6.071 jiwa. Maaf saya ulangi, kasus positif sebesar 137.468 jiwa dan yang meninggal 6.071 jiwa atau 4,4 persen tingkat kematian. Dengan angka ini berarti tingkat kematian di Indonesia ini lebih tinggi daripada tingkat kematian di dunia yang berada pada kisaran 3 persen. Dengan kondisi di atas, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan mitigasi penyebaran wabah pandemi COVID-19. Pemerintah harus mampu mengendalikan dan menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 ini. Ada prinsip First thing first, yaitu kita harus mengatasi bagaimana mendorong akselerasi kepastian ya, pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan testing dan tracing. Ini merupakan faktor penting di dalam mengatasi COVID-19, yaitu kita melakukan testing sebanyak-banyaknya dan kita juga melakukan tracing dari satu kasus bagaimana runtutannya kepada yang lain. Tanpa kebijakan testing dan tracing yang masif, kita akan sulit menurunkan kurva pandemi kita menjadi landai atau bahkan menjadi turun. Data statistik yang dilaporkan pemerintah Indonesia adalah angka yang sangat konservatif dan tidak dan kita patut menduga bahwa kasus positif dan korban meninggal adalah jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan dua faktor, yaitu yang pertama karena setiap korban meninggal yang berstatus suspek atau dicurigai pasien dalam pengawasan PDP dan orang dalam pantauan atau ODP tidak dicatat sebagai kematian akibat COVID-19. Karena kepastian hasil swab tesnya biasanya adalah beberapa hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua adalah bahwa kita kemampuan testing pemerintah saat ini itu masih sangat rendah. Akumulasi kita hari ini yang di testing baru 1,8 juta tes atau jika dirata-rata hanya sekitar 6800 spesimen per 1 juta penduduk Indonesia. Ini angka yang sangat jauh dari ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Testing adalah salah satu kebijakan paling krusial dalam memitigasi penyebaran COVID-19. Pemerintah tidak mungkin bisa memetakan dengan tepat kasus COVID-19 jika testing yang dijalankan sangat rendah coveragenya. Rendahnya tingkat testing ini menjadikan data yang diperoleh sangat minim sehingga para pembuat kebijakan di daerah dan tenaga medis di lapangan tidak memiliki informasi yang mencukupi untuk membuat kebijakan dan penanganan yang tepat. Kurva epidemi COVID-19 akan sulit diturunkan dan ekonomi pun tidak akan sulit dipulihkan. Keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa warga, tetapi juga berdampak kepada kondisi ekonomi mereka. PKS sudah sejak jauh-jauh hari mengingatkan hal ini kepada pemerintah melalui surat yang. Ditulis kepada Pak Jokowi secara terbuka, kita tegaskan bahwa dalam penanganan COVID-19 ini, kita harus berfokus kepada penanganan kesehatan. Jangan didahulukan penanganan ekonomi, tetapi pemerintah berkeinginan men menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan. Ternyata hari ini. Kebijakan pemerintah itu membuahkan sebuah hasil yang sangat menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai. Kurva pandemi kita masih tetap naik dan di sisi lain kondisi ekonomi kita juga makin terpuruk. Angka-angkanya akan saya jabarkan berikutnya. IMF misalnya memperkirakan mayoritas negara-negara di dunia akan mengalami resesi global pada tahun 2020. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi hingga minus 4,9 persen. Hampir seluruh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, mengalami kontraksi dan masuk ke jurang resesi. Bahkan Bank Dunia meramalkan krisis ekonomi akibat pandemi ini adalah krisis ekonomi terburuk pasca Perang Dunia kedua dan The Great Depression. 1929. Kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkontraksi melebihi dari apa yang diramalkan oleh IMF, yaitu minus 5,32 persen. Dan Indonesia juga diproyeksikan akan masuk resesi tahun 2020 ini. Ini adalah kinerja perekonomian nasional terburuk sejak, ekono, sejak krisis ekonomi tahun 1998. Akibat pandemi COVID-19, jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah 5,5 juta jiwa di tahun 2020 dan bisa mencapai 12,7 juta jiwa di tahun 2021 menurut laporan Bapenas tahun 2020. Jumlah masyarakat miskin juga diproyeksikan akan bertambah mencapai 8,5 juta jiwa di tahun 2020. Hingga bulan Juni 2020 sudah ada 3,05 juta warga kita yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja. Dan sekitar 55,8 persen UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset penjualan dari yang terendah 10 persen hingga terjun bebas mencapai 60% dan 36,7% persen atau lebih dari sepertiga pelaku industri UMKM tidak ada penjualan sama sekali alias tutup sementara usia usaha mereka keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan pemerintah tidak boleh lagi bersikap biasa-biasa saja bisnis as usual. Pemerintah harus memiliki kesadaran akan krisis, sense of crisis dan kesadaran akan kesiagaan bertindak atau sense of urgency. Bangsa ini membutuhkan hadirnya kepemimpinan bangsa yang mampu memberikan arah bukan sekedar keluh kesah. Kepemimpinan yang mampu menyalakan keyakinan bukan sekedar harapan. Kepemimpinan yang benar-benar bekerja bukan sekedar retorika. Kepemimpinan yang mampu memberikan solusi bukan sekedar janji-janji. Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan pemimpin yang justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan. Desain kebijakan publik seharusnya memenuhi tiga Prasyarat utama yaitu harus tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sayangnya, program-program pemerintah hari ini justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya. Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran, dan juga tidak tepat waktu, bahkan patut diduga. Buruk dari segala aspek tata kelolanya, atau bad governance, misalnya kartu prakerja, desain program ini untuk kepentingan siapa, apa manfaatnya pelatihan online bagi masyarakat yang terdampak, dan bagi UMKM, apakah platform startup digital wajar menerima proyek sebesar ini atau justru ada konflik kepentingan dalam proyek ini. Apakah menu pelatihan online yang disediakan platform sesuai kebutuhan masyarakat? Apakah tepat waktu jika saat pandemi seperti ini pelatihan dilaksanakan? Dalam mendesain kebijakan publik tidak boleh asal-asalan atau hanya sekedar memenuhi Janji-janji kampanye politik sehingga program tersebut terlihat dipaksakan, yang mengusik nalar publik dan tidak memberikan manfaat apapun bagi kesejahteraan rakyat. Rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga adalah bukti bahwa birokrasi pemerintah tidak bekerja dengan baik. Serapan anggaran adalah indikator. Paling dasar, apakah birokrasi itu bekerja atau tidak? Bagaimana mungkin kita dapat mengukur output da dan outcome dari kinerja pemerintah jika membelanjakan uang saja pemerintah tidak mampu? Pemerintah juga salah prioritas dalam membuat program pemulihan ekonomi, misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dijadikan sebagai... Resep utama pemulihan ekonomi nasional, pemerintah meyakini bahwa dengan RUU Cipta Kerja ini, maka investasi akan datang ke Indonesia. Pemerintah lupa, dan pemerintah memiliki pandangan yang sangat gegabah bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami masalah dari sisi investasi dan perdagangan internasional. Semua butuh capital inflow di dalam negerinya, jadi mengharapkan investasi luar negeri dalam kondisi sebagai, seperti sekarang. Sebagai motor pertumbuhan ekonomi, adalah sebuah kesalahan memahami persoalan hari ini. Justru di saat investasi, perdagangan, dan konsumsi sedang jatuh, maka kinerja stimulus fiskal pemerintah menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional kita. Namun demikian, fakta berkata lain. Data menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam memitigasi dampak pandemi terhadap ekonomi nasional. BPS mencatat pertumbuhan kinerja pengeluaran atau belanja pemerintah pada kuartal 2 justru mengalami kontraksi minus 6,9 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah gagal menjadikan stimulus fiskal sebagai bantalan untuk membantu ekonomi masyarakat dan UMKM yang terdampak. Kebijakan fiskal yang seharusnya bisa tumbuh positif dan ekspansif di tengah lesunya ekonomi justru berbalik Berbalik arah menjadi salah satu penyumbang terbesar konstruksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.